Halo guys, jumpa lagi di Bootlegger Racing YouTube channel. Di video kali ini saya akan membagikan game mancing terbaik 2023. Game ini sudah unlimited coin dan diamond, dan semuanya kalian bisa dapatkan di YouTube kami ya guys ya. Namun seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk support channel ini, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan game terbaik dan terupdate untuk HP Android guys ya. Oke, sebelum mulai saya akan mendoakan kalian dan keluarga supaya kalian sehat terus dan rezekinya terus lancar di tahun 2023 ini guys ya. Dan untuk kalian yang masih sekolah, masih di SD, SMP, SMA maupun kuliah yang hobinya main game, kalian dapat reward untuk sudah spending your time dengan main game ya guys ya. Karena kebanyakan anak muda zaman sekarang menghabiskan waktunya dengan kegiatan yang tidak baik ya guys ya, yang tidak contoh, yang tidak patut untuk dicontoh. Mereka melakukan hal yang seperti itu mungkin karena ingin diakui guys ya. Namun tidak untuk kalian yang sudah selalu tonton video kami setiap update-nya, terima kasih banyak guys ya. Jadi kalian itu dapat reward karena sudah spending your time dengan baik ya guys ya. Namun alangkah baiknya lagi kalian bisa memanage atau mengatur waktu kalian main game ya guys ya, agar kegiatan kalian yang lainnya juga bisa kalian penuhi guys ya. Main game boleh, namun harus ada aturannya guys ya. Oke, saya akan langsung saja ke fitur mod di game ini. Kalian bisa lihat tadi di menu sudah ada koin dan rubinya sudah unlimited guys ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk kehabisan item tersebut karena sudah unlimited ya, sudah mod. Nah, game ini juga membagikan fitur yang sangat bagus ya guys ya. Ini kalian akan dapatkan point of view di third person ya guys ya. Jadi di sini hanya terlihat boot dan joran kalian guys ya. Lalu kalian bisa casting atau lempar umpan kalian dan tunggu umpan kalian dilahap oleh ikan target kalian ya guys ya. Untuk perubahan bisa kalian lakukan nanti setelah naik level, atau kalian langsung bisa beli saja apapun yang kalian inginkan. Contoh seperti boot, kalian bisa beli bootnya secara langsung guys ya. Untuk joran itu perlu diperlukan level terlebih dahulu guys ya, jadi baru kalian bisa beli dan upgrade guys ya. Di sini sangat simple sekali permainannya. Kalian tinggal lempar cash, atau benar-benar lempar, lalu kalian tinggal tunggu ikannya menyambar umpan dan kalian tinggal tarik ya guys ya. Di sini ada bar untuk tension dari line kalian atau tension dari tali kalian ya guys ya. Kalian harus atur itu supaya tensinya tidak terlalu tinggi, dan kalian juga memiliki batas dari ukuran panjang dari tali pancing kalian guys ya. Jadi ini game yang cocok untuk bermain santai guys ya. Dan juga untuk game ini sudah memberikan grafik yang sangat tinggi guys ya, dan kalian juga bisa atur sesuai device kalian supaya tidak macet atau crash atau nge-lag guys ya. Ini kalian bisa mainkan online ataupun offline guys, tapi menurut saya lebih baik dimainkan offline karena supaya tidak ada ads-ads yang mengganggu ya guys ya. Nah, untuk kalian yang suka atau tertarik dengan game ini atau ingin bermain game ini, kalian bisa download game ini di link yang akan saya taruh di link komentar di video ini. Dan jika linknya tidak ada guys, kalian bisa langsung ke Facebook kami, ada di link deskripsi kami juga. Kalian atau bisa search langsung ke di FB kalian, Bootlegger Racing YouTube
channel, atau kalian bisa search di Facebook Bootlegger Racing, hanya itu saja, maka akan muncul paling pertama. Kami hanya punya 1000 followers di Facebook ya guys ya, tolong bantu juga. Dan jika sudah ketemu postingannya, kalian cari, tinggal scroll saja postingan video ini, maka klik saja di kolom komentar, link akan saya taruh di sana. Untuk password, password ada dalam video di YouTube. Kalian harus cari passwordnya di menit berapapun itu muncul, kalian harus fokus ke tulisan password yang warna kuning sebelah kiri pojok ini guys ya. Jadi kalian tinggal download, masukkan password dan langsung main guys ya. Dan untuk kalian yang masih belum paham cara download dan install, kami juga sudah sediakan video tutorial cara download dan install file Mediafire guys ya. Linknya ada di deskripsi. Kalian tinggal klik dan tonton video tersebut dan pahami cara downloadnya guys ya, dan install juga. Jika kalian sudah download dan masih tidak memahami caranya, kalian bisa komen di video ini atau video manapun. Kami akan setiap menit cek ya guys ya, apakah ada pertanyaan dari kalian ataukah ada masalah yang kalian hadapi. Kami akan terus menerus pantau untuk kalian ya guys ya, para subscriber kami. Terima kasih untuk kalian, dan kami akan menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah kalian secepat mungkin guys ya, agar kalian bisa bermain game yang kalian inginkan. Nah, jika sudah semua kalian lakukan dan masih saja ada yang kurang, mungkin passwordnya kalian itu keliru guys ya, kalian harus menggunakan caplock atau huruf besar semua jika di password ada huruf ya guys ya. Itu yang sering terjadi guys ya, yang mereka tanyakan, bang ini kenapa salah, ini kenapa tidak bisa, karena mereka menggunakan huruf kecil ya guys ya, harusnya huruf besar. Kami juga setiap share link sudah memberikan note atau catatan untuk kalian supaya passwordnya jika ada huruf, gunakanlah huruf besar guys ya. Oke, sekali lagi thank you very much, terima kasih banyak, matur nuhun untuk kalian yang sudah support channel ini dari awal hingga sekarang 10.000 subscriber. Thank you buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa support dengan klik channel kami dan subscribe dan nyalakan notifikasinya, dan juga share video-video kami supaya teman kalian yang memiliki hobi sama juga bisa merasakan bagaimana main game mod gitu ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk sekarang. Kalian juga bisa request game apapun yang kalian inginkan, namun seperti biasa guys, kami akan pilah-pilah dahulu, tidak asal upload. Kami akan pilah-pilah dahulu game mana saja yang baik untuk kalian ya guys ya, para subscriber kami, supaya itu worth it guys ya. Oke, sampai jumpa di next episode. Enjoy the video and goodbye.